kita tahu bahwa ada suatu grand design dalam untuk menghimpun dana masyarakat itu, yaitu yang gampang adalah dengan sifatnya bermain judi. Jadi menghimpun dana masyarakat itu ke sekarang zaman digital. Ketika digital itu ketika memberikan suatu apa ya, memberikan harapan-harapan benefit untung besar dan sebagainya, nah itu perlu ada promosi. Nah ketika bicara promosi, perlu siapa? Artis kan? Karena artis sebagai translator. Translator ini kan kita tahu sebagai contoh masyarakat. Ketika dia bicara mengajak, lalu mempromosikan, jelas dong bahwa ini ada suatu pengaruh-pengaruh negatif, ya kan? Nah, kenapa artis dipakai? Artis lebih banyak dikenal dengan siapa orang nggak kenal. Ketika dia publish market, ketika dia publish market, dia berjualan, dia bukan artis, orang nggak akan ngikut. Tapi kalau artis sebagai contoh, gitu tadi saya bilang, sebagai wow ini apa sebagai idolanya, gitu kan? Nah, sehingga banyak masyarakat yang ikut dengan promosi-promosi itu yang melibatkan artis. Promosi itu terhitung melanggar gak sih, Mas? Oh iya dong, kan di dalam Undang ITE itu 11 tahun 2008 dan kodifikasi nomor 19 tahun 2016 kan ada pasal 2745. Apa, Mas? Di mana dilarang kita memberikan informasi bla 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 yang mengandung unsur penjudiannya. Nah, di situ kan pasalnya itu. Dan sedang pasal pidananya jelas pasal 303. Pasal 303 barang siapa orang yang bla 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 yang mengikuti judi dan sebagainya, udah jelas yang berbuat melanggar hukum. Nah, di pasal 27 udah jelas. Itu kan pasal 45 udah jelas. Yang mengandung sifat unsur judi berapa tahun. Kan dia mengajak, tidak boleh memberikan informasi, transmisi, entah apapun juga ya, yang sifatnya tadi apakah ada porno aksi, apakah ini ada kesusilaan dan sebagainya. Nah, ini judi lagi. Masuk dalam pasal itu. Mas, sudah sejauh apa pemerintah memerangi judi online? Kayaknya baru-baru ini loh, Mas. Begini, pemerintah menurut saya gitu ya, harusnya dari awal sudah adanya antisipasi. Kalau ibaratnya gini, sekarang ini baru ketika ada yang digebuk baru teriak semuanya, padahal sebelum digebuk sudah bisa digebuk. Bahasanya pemerintah harusnya mentindakan preventif, sudah menganalisa akan terjadi efek hukumnya seperti apa, jadi efek dominonya akan terjadi peristiwa apa. Nah, ketika sekarang yang akhirnya terjadi viral, nah inilah akhir pemerintah ikut campur masuk gitu maksudnya, wah ini kita akan memberikan batasan-batasan, padahal pada saat dahulu harusnya pemerintah harus hadir di situ. Bukan saya menyalahkan pemerintah, mungkin pemerintahnya kurang sensitif atau mungkin pemerintahnya mungkin saat itu mungkin entah tidak fokus kontrol, kita nggak tahu ya, kita nggak menyelesaikan. Tetapi artinya ini pembelajaran bahwa bagaimanapun juga ketika tumbuh-tumbuh sesuatu yang sifat ilegal itu harus di hantam, artinya dihantam tuh dengan artinya dengan secara hukum gitu kan. Itu cara saya. Mas, judi online maksudnya ke era-era digital platform mudah sekali, Mas, sampai game-game anak kecil bisa menyentuh game-game anak kecil. Itu saking mudahnya seperti itu gimana tuh, Mas? Kan sekarang zaman digitalisasi. Zaman yang sifatnya memang apapun juga ketika dengan sepucuk handphone itu bisa menguasai seluruh. Ketika anak-anak kecil yang ingin tahu dia pencet apa saja, dia bisa pencet dengan satu jari, dua jari, itu bisa mau kemana-mana. Nah, anak-anak yang di bawah umur, anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya, dia pikir ini game. Padahal bukan game, tapi ini perjudian. Akhirnya meminta uang kepada orang tuanya, kepada apa, anggapannya bahwa ini akhirnya terjadi apa? Satu, ketergantungan. Dan judi ini persis kayak narkoba. Ketika dia sudah terjadi sugesti, menimbulkan sesuatu apa ya, menjadi delusional lah ya, bahasa psikologi delusi, wah ini saya punya duit segini, terus saya dapat untung segini, ini menjadi sesuatu yang berbahaya, mindset yang berbahaya. Nah akhirnya anak-anak itu berpikir kalau kita nyari duit lewat gampang, lewat handphone juga bisa. Nah disitulah masuk ke dalam ranah-ranah, baik ranah sosial maupun ranah hukum. Oke, berarti solusi terbaik seperti apa, Mas? Begini, pemerintah harus punya ketegasan, harus punya mempunyai kekuatan. Barang siapa yang menyangkut sifatnya porno aksi, judi dan sebagainya, itu harus ditutup. Harus, gimana caranya? Karena kita juga negara harus hadir, punya kekuatan, otoriti kuat. Nah,
karena berbahayanya, bukan berbahaya, ini ada potensi-potensi yang dimana nanti anak-anak kita yang menjadi generasi muda akan hancur. Kenapa hancurnya? Kehancuran dalam bola berpikir, dalam bersikap, dan akan mempengaruhi tumbuh di dalam rumah-rumah yang akan terjadi apa? Bukan hanya menjadikan anak-anak ini akan menjadi generasi penerus yang bukan apa ya, generasi penerus yang sikapnya tadi menjadi spekulatif. Orang-orang judi kan spekulatif. Nah, ketika anak-anak ini nanti negara mau dibawa kemana? Gitulah.